Pemirsa, kejuaraan bola voli Kapolri Cup 2024 Zona 5 resmi bergulir. Polda Kalbar kembali menjadi tuan rumah. Selain Kalimantan Barat, juga diikuti oleh Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Kejuaraan bola voli Kapolri Cup tahun 2024 ini bukan sekedar pertandingan olahraga, tetapi merupakan ajang untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk semangat sportivitas, kerjasama, dan keinginan untuk terus maju bersama dalam bingkai persaudaraan yang solid. Apalagi pada kejuaraan ini, sejumlah pemain voli nasional akan berlaga pada kompetisi Kapolri Cup 2024. Mereka akan bergabung di tim masing-masing kepolisian daerah atau Polda, yang kemudian berlaga memperebutkan gelar juara nasional. Dalam pertandingan kali ini menggunakan sistem setengah kompetisi, di mana pada penyisihan antara zona dan pembagian grup dengan sistem penilaian menggunakan aturan yang berlaku secara universal. Kejuaraan bola voli Kapolri Cup tahun 2024 Zona 5 ini akan berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak mulai 21 Agustus hingga 25 Agustus 2024 mendatang. Nantinya pemenang dalam zona ini akan bertanding di tingkat nasional. Dari Pontianak, UUN Junior iNews melaporkan.